Ini bisa kita lihat. Ininya gede banget ya. Ekosistemnya emang loh. Airnya mengalir deras. Ini kita menuju ke waterfall. Pergam Laut Putih. Pergam sama bayan. Sarang-sarangnya dia. Baru pecuk padi banyak tuh sarang-sarangnya. Kita mencari sarang. Kita bisa ke sana ngelihat ada cendrawasih merah. Area satwa malam. Kita masuk. Mana? Jalan dua arah. Wah, ada jalan dua arah loh. Sono. Hai. Sini. Sini, Nak. Hei. Sini. 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 Halo teman-teman, apa kabar nih? Sekarang saya lagi ada di Taman Safari di Cisarua ya. Taman Safari Cisarua. Kita mau masuk ke sini nih. Kita explore di dalam ada apa. Kita lihat-lihat ya. Ini di Baby Zoo. Kita masuk ya. Kupa burung. Aku kesitu dulu ya. Nih, apa ini? King Kong. Kali ini Anda sedang berada di pusat rekreasi Taman Safari Indonesia. Di pusat rekreasi ini, Bapak Ibu dapat mengajak keluarga dan teman-teman. Ini jembatan gantung ya. Ini bergoyang loh ini. Oh. Oh. Bergoyang. Ini di jembatan ini isinya. Oh, sana ya. Oh, ini tanaman-tanamannya bagus banget. Loh. Oh ya. Oh, dia langsung cendrawasih loh itu. Cendrawasih merah. Cendrawasih merah. Oh. Ini jembatannya. Kita masuk ya. Kita masuk ke sana. Ini tempat masuknya ini. Jadi dia dia cuma kawat doang ya. Ram kayak gini modelnya, tapi ininya kawat, ininya kawat karena masuk ya. Kita bisa nih masuk. Masuk ini ada tempatnya, dorong. Ini bisa dilihat ya. Ini. Kita bisa lihat ada burung apa aja di sini. Kangkong. Cendrawasih ya, Rupo. Ini bisa kita lihat. Gedenya gede banget ya. Cuman ekosistemnya gede, kandangnya sih nggak gede. Ekosistemnya emang loh. Airnya mengalir deras. Ini kita menuju ke waterfall. Jalannya di sana. Ini ada Govin. Ada Govin. Govin. Tuh. Nih, Bayan. Bayan jantan, Bayan, makan ya? Bayan. Dia baru makan di Bayan. Burung Bayan. Nih. Ini Govin. Govin. Dia makan. Ini Paltem.
dari Palem. Dan Tangkareng Govin. Ini pohonnya, pohon ini bagus ya. Ini burung-burung air semua. Koa kemalam, mandar. Ini kepalkem sama kasturi ternate ya. Kepalkem. Oh, itu pasangan kepalkem. Kita bisa jalan ngelihat ini. Ini di atas buru-buru pada sana nih mandi. Waterfallnya ya. Di sana ada jalan ke sini. Muter ke sana. Sana. Ini ada waterfall. Di atas buru-buru pada mandi. Tuh di situ burung pecuk padi, sarang-sarangnya dia. Burung pecuk padi banyak tuh sarang-sarangnya. Kita mencari sarang. Kita bisa ke sana ngelihat ada cendrawasi merah. Cendrawasi merah. Ini modelnya kayak gini nih, kawatnya gede-gede. Ini kalau dikenain tanaman rambat ini ya udah nih rusak kawatnya. Kalau kena tanaman rambat ya pasti gini nih. Dia dia ini ya berkarat. Kita masuk ke satwa, area satwa malam ya. Nih, area satwa malam. Kita masuk. Mana? Jalan dua arah. Wah, ada jalan dua arah noh. Sono. Ini malam ya. Malam itu untuk binatang-binatang. Wah, burung-burung malam. Belum jampuk. Buku Sumateranus. Mana burungnya? Enggak ada burungnya. Papi. Mana burungnya? Enggak ada burungnya. Kalong. Mana burungnya? Enggak ada. Jadi emang disetting untuk burung-burung malam. Oke, sini keluar matiin flashnya. Nah. Saya bisa. Ini bayan jantan. Ini bayan jantan. Di bawah pelikan. Ini pelikan. Bayan. Kalau sama saya pasti ada yang nyamperin gini ya. Ini nak. Kamu namanya siapa? Sini nak. Pas sama saya pasti nurut. Semua burung menyamper penasaran. Ini jalannya ke sana ya. Nih. Tuh. Jadi di sini tuh burung nyarang nih. Burung pecuk padi lagi nyarang. Ini bisa dilihat nih. Burung pecuk padi lagi nyarang. Tuh. Burung pecuk padi ya. Nih.
Ini bawahnya Taman Safari Bogor. Ini. Ini tinggi, ini bagus banget kalau kita bikin ya. Sana. Tapi ini hujan ya. Waduh. Ini sarang-sarang burung pecuk padi yang nyarang-nyarang di sini. Gampang banget berkembang biak. Nih. Tuh, kali dari sini. Ini memang habitat burung-burung, jadi lebih mudah nih burungnya. Bikin sarang glodok itu buat burung-burung paruh bengkok ya. Kowak, burung kowak malam abu. Tuh liatin. Kalau nyari sarang nih, pecuk padi lagi nyari sarang. Nah. Tapi hujan teman-teman. Hei Paltem. Heh. Sini nak. Yuhu, yuhu, yuhu. Ya. Tapi hujan. Kita bisa lihat di sini dulang emas. Ini dulang emas sama perkici pelangi. Enak, sini. Ini jantan, ini betina. Kalau jantan lehernya kuning, kalau betina lehernya biru. Beda ya emang ya, ini sepasang. Hujan. Wih, makan. Sini kangkareng. Kangkareng julang. Ini julang. Dia neduh ya. Kenapa masih penuh hujan dia neduh? Dia makanya dia di sini. Dia neduh di situ. Tuh. Enak. Hai. Namamu siapa? Namamu siapa? Hai. Sini. Sini, Nak. Sini. 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 Halo. Jama. Kecicilan. Wah, tapi hujan. Hujan, Hujan. Kita masuk ke mana ini? Masuk ke tempat gelap lagi. Tahu ada apa ini? Gelap. Waduh, air coy. Wah, kalau udah ini, waduh. Mana tali sepatu? Ini lagi. Ini satu pintu lagi nih. Kita bisa ke sini. Hujan deras. Itu pelikan. Ke sono. Ini naik ya. Ini pergam laut putih. Pergam sama bayan. Bayan. Sini nak, sini nak. Aduh. Sini. Pergamnya juga jinak sini. Sini nak. Halo. Hujan. Enggak dilihat. Hujan. Hujan deras di sana ada burung apa aja nih? Ini kondisi hujan deras tuh. Hujan deras. Aduh. Semuanya gitu lah. Ini mau nekat ke sana juga tanggung. Ini kita nongkrong di sini ya. Kalau hujan-hujan itu burung di mana? Oh, mandi dia. Ini cendrawasih ya.
cendrawasihnya dikandangin. Cendrawasih kuning kecil ada nih tuh. Sampai nggak bisa, zoomnya nggak bisa dikeluarin nih. Di sana sebasa. Ini ke bawah lagi ya. Udah di atas ini nih. Basah, neduh. Sarangnya gede banget ya. Ini di sini malah ada sarang bayan. Ini sarang bayan. Ini mandar, dia makanin telur burung malah jadiin satu ya. Mandar biru. Nah, kita jalan kali ya. Jalan terus, hujan. Soalnya di sini kita nggak ngeliat burung-burungnya. Kalau hujan di mana burung-burung? Turun terus. Kita di sini neduh, di sini ada kali tempat berteduh. Nah, ini ada rangkong badak. Mana rangkong badaknya? Ini udah keluar ya. Jadi emang tempatnya diputerin kayaknya. Nah, ini tempatnya. Ini pecuk padi. Dari sana. Hujannya. Ini kakak tua Govin malah hujan-hujanan ya sambil makan. Cukup sekian dulu teman-teman ya jalan-jalan kita kali ini ya. Ini hujan terus banget, ini neduh di sini nih, neduh di bawah jalan ini. Jadi dingin banget di sini kan, di puncak ya, jadi dingin banget. Kita sambung nanti ya teman-teman ya, sekian dulu. Nih kita lanjut lagi, kita mau masuk di sini. Sekian dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Oke, okay? Dah.